Penjabat Bupati Tabalong, Hamida Munawarah, mengapresiasi langkah Basnas dalam hal membantu pelunasan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan warga Tabalong. Diharapkan program tersebut mendapat dukungan dari aparatur sipil negara lingkup Pemkab Tabalong. Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Tabalong usai menyerahkan secara simbolis bantuan pelunasan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan pekerja bukan penerima upah atau mandiri di Pendopo Prisoner Pembataan pada Senin 2 September 2024. Hamida berharap agar bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat, pasalnya sangat menyangkut dengan kesehatan warga Tabalong. Ia meminta setelah bantuan pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan ini diberikan, diharapkan para peserta dapat masuk ke dalam program Universal Health Coverage atau UHC dari pemerintah daerah. Berharap dan tunggakan-tunggakan yang ada berikutnya bisa juga Basnas punya perhatian kembali. Tentu ini juga harus didukung oleh kawan-kawan yang punya kewajiban untuk mengeluarkan baik itu zakat fitrah maupun zakat profesi. Diketahui saat ini berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Tabalong, total tunggakan BPJS Kesehatan Mandiri warga Tabalong sekitar 4,5 miliar rupiah. Saat ini Basnas Tabalong telah melakukan pelunasan sekitar Rp75.952.190 bagi 79 jiwa dari 29 kakak dengan sumber dana dari zakat dan infak yang dihimpun dari para muzaki dan munfik. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.